Hari ini kita akan menggambar es krim. Apa ini? Wah, ada paket. Aku tidak memesan apapun. Ini pasti untuk Kate. Tidak, ini untuk Mia. Untuk aku, tentu saja tidak. Baiklah, mari kita lihat apa di dalamnya. Aku ingat, ini persis seperti yang aku pesan. Jangan bohong, Mia. Ini bukan punyamu, ini punyaku. Aku akan ambil. Tidak mungkin, ini air mancur coklat milikku. Tidak mungkin, trik ini tidak akan berhasil. Anak-anak, cukup. Apa yang kalian lakukan di sini? Sekarang kita akan berikan tantangan dan mencari tahu siapa yang akan mendapatkan hadiahnya. Apakah kalian siap? Kita mulai. Wow, bagus sekali. Saya suka di sini. Dan inilah air mancur coklat kita. Apakah kalian siap memperjuangkannya? Saya peringatkan, ini tidak akan mudah. Kalian harus meletakkan tangan di belakang. Bagus, awal yang bagus. Saya akan pegang timer. Semoga berhasil semua. Pertama, kamu harus mengambil kuas ini. Ini tidak akan mudah seperti yang saya kira. Hore, saya berhasil. Sekarang kamu bisa menggambar. Kamu sangat lucu. Kita sudah sibuk untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, aku akan mengejarmu. Aku kira aku telah melakukannya dengan cukup baik. Mari kita lihat bagaimana keadaan Mia. Fondasinya sudah siap. Tapi saya tidak suka ada yang salah. Saya punya ide. Saya tahu bagaimana membuat gambar yang indah. Kalian cukup pakai spidol. Apakah kamu lihat betapa terampilnya saya melepaskan tutupnya? Ide bagus, Mia. Kali ini kamu mengalahkanku. Apa itu? Mengapa Jennifer jatuh? Aku hanya ingin melepas tutup spidol. Nah, Mia selangkah lebih maju. Dia membuat air mancur yang indah. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya ide. Bulu biasa akan membantuku. Oh tidak, lihat apa yang akan terjadi pada gambarku. Oh no. Ini tertutup cat. Oh tidak, Jennifer, kenapa kamu begitu? Kate, apa yang kamu tertawakan? Tapi ini sangat lucu. Lucu, saya rasa tidak. Ini sangat lucu. Dan jika kau merisikan gambar Anda juga, ini akan lebih menyenangkan. Jennifer, apa yang kamu lihat? Apakah kamu juga ingin memukulku dengan tangan yang panas? Sudah waktunya. Kamu sangat beruntung. Jadi, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Mia merusak gambarku. Aku tahu kamu tidak akan menyukainya. Aku khawatir pekerjaanku bukanlah yang terbaik juga. Semua karena Jennifer. Anak-anak, kalian mengecewakanku. Ini buruk. Aku yakin guru pasti akan menyukai pekerjaanku. Sejujurnya, tidak banyak yang bisa saya pilih. Oke, Jennifer, kamu menang. Ambil air mancurnya. Keren! Besar sekali! Aku iri, pecundang. Aku sudah lama ingin mencoba coklat ini dan sekarang mimpi menjadi kenyataan. Oh my God! Kita tidak boleh hanya duduk dan melihat ini. Kita harus mengambil coklat darinya. Ayo, sebelum dia menghabiskannya sendiri. Ini ide yang bagus, Mia. Enak. Hei, di mana semua coklatku pergi? Kami memutuskan untuk mengambilnya darimu. Tapi itu tidak adil. Saya persembahkan hadiah baru untuk kalian. Apakah ini lucu? Oh iya, seperti malaikat. Kemarilah. Oh wow, apakah kejutannya? Apakah kita perlu menggambar kotoran? Mia, kamu sangat cerdas. Bravo, lanjutkan. Ya, ini terlihat sangat bagus. Aku tidak ingin menggambar ini, tapi akan kucoba. Belum ada pilihan lain, selain itu aku pikir ini akan mudah. Nah, aku ketinggalan. Perlu segera untuk mengejarnya. Aku pikir lebih baik menggambar dengan kaki daripada dengan mulut. Dari mana bau ini berasal? Iu, Mia. Bagus, aku telah menyingkirkan satu lawan. Sekarang kamu bisa mulai menggambar. Kesempatanku untuk tidak mendapatkan omongan kosong ini bertambah tiap detik. Hanya sedikit usaha lagi. Nah, Mia sudah menggambar. Tapi aku tidak bisa mengambil spidol.
Hore, akhirnya berhasil. Selangkah lagi menuju kemenangan. Ups, saya kehilangan spidolku. Di mana itu? Apa yang akan ku gambar sekarang? Aku butuh warna yang lebih tepat. Oke, aku akan mencoba mencari warna lain. Sekali lagi, aku tidak bisa terima. Wow, Mia hampir selesai. Waktu habis-habis. Berhenti, di mana karya kalian? Oh tidak, aku tidak punya waktu untuk melakukannya apapun. Dan aku telah benar-benar selesai. Mungkin Anda masih menyukainya? Terlihat biasa, mari kita lihat yang lainnya. Aku berusaha keras. Baiklah, kerja yang baik, Mia. Wah, jam berapa sekarang? Sepertinya aku ketiduran. Wah, waktunya untuk pamer. Itu tidak layak, aku mengerti segalanya. Kate kalah. Oh tidak, ini bukan salahku. Aku tidak sadar karena Mia. Apakah aku harus makan ini sekarang? Jiji. Aku tidak tahu bagaimana cara memasukkannya ke dalam mulut aku. Aku akan mencoba untuk setidaknya menjilatnya. Oh, manis sekali. Ini pasta coklat. Aku siap untuk makannya dari pagi sampai sore. Yummy, luar biasa. Apa yang kau lakukan cukup? Aku benci melihatnya. Anda tidak tahu betapa lezatnya. Halo. Dan inilah si imut lainnya. Oh, betapa lembutnya, menawan. Duduklah sayang, kita harus menunggu sebentar sementara para gadis melakukan pekerjaan mereka. Ngomong-ngomong, mereka akan menggambarkan tepat di wajah mereka. Ayo. Fluffy akan menjadi milikku. Kalian lihat, ini dibuat untuk satu sama lain. Saya pikir riasan kucing akan sangat cocok untuk aku. Pensil putih tidak berguna. Aku lebih suka menggunakan pensil biru. Lihat betapa cerahnya, persis apa yang dibutuhkan. Sekarang mari kita lihat matanya. Kalian benar-benar melakukan semuanya. Aku harap gambarnya juga akan terlihat bagus untuk aku. Aku masih tidak memiliki peluang untuk menang. Tenang, aku akan menggambar sambil bercermin. Jauh lebih mudah. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku dengan pasti. Nah, aku sudah siap sebagian besar gambar Jennifer. Apa kabar ya dia? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sangat suka prosesnya. Aku juga. Masih akan... Anda menggunakan cermin itu tidak adil. Mengapa kau mendorongku, Mia? Lihat apa yang terjadi. Gangguan. Itu pasti. Kamu perlu memberinya pelajaran agar dia tidak lagi melanggar peraturan. Cat, Anda membuat kami melakukannya. Maaf. Tidak perlu. Berhentilah, Mia. Tolong. Gambarku hilang. Tapi kenapa? Setelah semua aku berusaha keras untuk itu. Tetapi Anda tidak perlu melakukan melanggar aturan lagi. Sepertinya Mia sudah yakin dengan kemenangannya. Aku tidak suka. Hei, Mia. Bisakah aku mengalihkan perhatian Anda? Sepertinya gambar kamu terlihat tidak terlalu bagus. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku akan memperbaikinya segera. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Jadi bagaimana penampilanku sekarang? Lebih baik? Banyak, jauh lebih baik. Baiklah, saya melihat semua orang sudah siap. Ini bagus, karena waktunya baru saja berakhir. Sayang, jangan melihat ke arah sini. Tidak ada yang baik, dan bagaimana dengan saya? Ini bahkan lebih buruk. Benarkah? Tapi Jennifer memperbaiki semuanya. Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Sepertinya kamu tidak punya banyak pilihan. Jennifer menang. Nah, pergilah ke dia. Hore, aku berhasil. Fluffy-ku. Kemarilah, aku akan memelukmu. Mengapa kamu ingin bersin begitu banyak? Sepertinya Jennifer alergi terhadap bulu. Ini yang terbaik. Kita bisa mengambil anak kucingnya. Ada sesuatu yang tidak beres bagiku. Istirahatlah. Wow, begitu banyak saus. Anda sudah tahu apa yang akan Anda gambar? Saatnya untuk menunjukkan kepada kalian apa yang harus dilakukan. Ikan mentah yang besar. Aku tidak berpikir ada orang yang ingin mendapatkannya. Kita harus berusaha keras untuk tidak menjadi yang terburuk. Saus yang Anda inginkan. Semoga beruntung semuanya. Aku siap bertarung sampai akhir. Aku tidak sendirian, Mia. Apa yang terjadi, Jennifer? Lihat di sini. Anda melempar sampah tepat di wajahku. Maaf. Saya tidak mengira akan menjadi seperti ini.
Ini sungguh keterlaluan. Aku harap tidak ada di antara kalian yang menggangguku lagi. Sudah waktunya untuk menggambar. Mari kita lihat apa yang kita miliki sekarang. Oh, saus tomat. Terlihat sangat cerah. Cocok sekali di atas kertas. Mungkin aku akan menggunakannya. Dan saya lebih suka warna kuning. Aku akan tetap menggunakannya. Lihatlah, betapa bagusnya itu. Persis seperti yang aku butuhkan. Ngomong-ngomong, menggambar dengan itu menyenangkan, sangat bagus. Sayang sekali sausnya habis begitu cepat. Harus memilih yang lain. Mustard ini sempurna. Warna yang sedikit berbeda, tapi aku juga menyukainya. Ah, dan aku akan menaruh di atas saus tomat di tengah. Kombinasi warna yang bagus. Tidak akan ada bisa yang ngomong kepada saya bahwa ini buruk. Wah, Mia sudah punya gambar. Ya, aku tidak punya banyak yang tersisa. Sentuhan terakhir. Sepertinya aku ketinggalan. Kita harus segera membuat sesuatu. Aku tahu. Aku akan melukis dengan semua saus sekaligus. Ini akan menghemat waktu aku. Tapi betapa lezatnya aroma mereka. Aku tidak bisa menolaknya. Aku harus mencoba setidaknya sedikit. Enak, mustahil untuk berhenti. Aku ingin lebih banyak saus. Aku telah membangkitkan selera makanku. Apa yang kamu lakukan, Jennifer? Kendalikan dirimu. Jika tidak, kamu tidak memiliki apa-apa untuk digambar. Itu saja, aku sudah selesai. Oh tidak, sisa saus jatuh tepat di atas gambar aku. Saya tidak ingin mengecewakan kalian, tapi waktu hampir habis. Aku benar-benar lupa tentang hal itu. Selesai, berhenti. Oh tidak, aku tidak bisa menggambar apapun. Gimana ini? Ini gagal. Mia punya gambar yang bagus. Aku pasti kalah. Tapi ini belum berakhir. Maaf, saus tumpah pada gambarku. Meskipun tidak ada yang terlihat, kamu harus segera mengubah gambarnya. Mari kita lihat apa yang dimiliki orang lain. Ini ikanku. Bagaimanakah? Indah kan? Sulit untuk membantahnya. Bagaimana kamu menyukai gambarku? Ini adalah batu tulis yang bersih. Tidak mungkin aku ditipu. Jennifer telah menukar gambarku. Sekarang, hal ini tidak bisa dibuktikan. Jadi Anda harus makan ikan. Mia, nikmati makananmu. Aku tidak suka bau ini. Baunya nggak enak. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Anda harus memakannya. Oh, aku punya rencana yang brilian. Bagaimana jika kamu masak ikan? Aku pikir akan jauh lebih enak. Ternyata, menangani pembakaran tidak begitu mudah. Itu sudah pasti. Maafkan aku, Jennifer. Aku melakukannya secara tidak sengaja. Tapi sejujurnya, Anda mendapatkan apa yang pantas untuk Anda. Berhenti bicara. Mari kita goreng ikan ini dengan benar. Wow, kue yang lezat. Aku tidak bisa mengatakan tidak untuk hidangan ini. Wow, saya akan mencobanya juga. Lembut sekali. Super. Apakah kalian siap? Hadiah pertama adalah air mancur coklat ini. Untuk mendapatkannya, kalian harus menggambar. Kalian memiliki... di mana arloji Q? Ini dia. Kalian punya 1 menit. Mulai. Kenapa tidak ada warna coklat dalam palet? Mia, punya. Dia tidak keberatan jika aku minjamnya sedikit. Berhenti. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Serakah. Aku hanya punya ide yang lebih baik. Kenapa kita tidak meniru coklat dengan cat kalau kalian bisa menggunakan coklat yang asli? Oke, dan aku pikir ini brilian. Selesai. Sekarang kembali ke tempat duduk. Tadi ada apa ya? Oke. Ah, bukan apa-apa. Sekarang gambarku akan menjadi yang terbaik. Tapi pertama-tama harus mencicipi coklatnya. Oh, enak sekali. Sangat bagus. Oh, sudah tidak ada coklat. Mungkin masih ada yang tersisa. Aku harap itu sudah cukup. Tidak banyak sih. Itu cukup bagus. Lihat, Suzy. Bagaimana dia mendapatkan warna itu? Aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa aku mendapatkan gambar terbaik tanpa warna itu. Ada sesuatu yang hilang. Kita harus coba lebih keras. Oh, iya!
Ternyata luar biasa. Aku sangat bagus sekali. Sekarang air mancur coklatku pasti akan menjadi milikku. Mia tampaknya berkubang dalam mimpinya. Sudah waktunya untuk kehilangan gambarnya yang indah. Maka pasti aku akan menang. Itulah yang dimaksudkan kompetisi. Para gadis, waktu kalian sudah habis. Saatnya mengambil gambar kalian. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini pada gambarku? Apakah kalian tidak malu pada diri kalian sendiri? Baiklah, baiklah. Phoebe, kamu membuat warnanya dengan sangat bagus, tapi sayangnya sama sekali tidak terlihat seperti air mancur coklat. Suzy, aku lebih suka pekerjaanmu, tapi masih tidak sama. Mia di sini sangat bagus. Aku mengundangmu ke tempatku untuk mencicipi air mancur coklat. Teman, pasti kalian cemburu karena itu menjadi milikku, yay! Oh, aku pergi. Oh, akhirnya. Terima kasih banyak. Oh! Kenapa ini bisa terjadi? Oh, siapa yang peduli? Ini tidak membuat coklat lebih buruk. Mia, kamu semua berwarna coklat. Wow, warna yang tidak biasa. Cat yang keren. Aku selalu ingin mencoba melukis dengan tabung. Dan aku selalu ingin melakukan ini. Ah, apa yang kalian lakukan? Pipiku sekarang membiru semua. Teman, aku datang. Apakah kalian siap untuk putaran berikutnya? Angkat tangan. Haha, aku hanya bercanda. Bahkan, hadiah kalian adalah pistol air ini. Tetapi, waktunya singkat, jadi cepatlah. Ayo mulai. Waktunya mulai sekarang. Hal yang utama adalah melakukannya dengan hati-hati. Oke, pertama, kalian harus menguraikan warnanya. Sekarang kalian bisa mulai proses pengecatan. Wow, ternyata ini menjadi sangat bagus. Keren. Aku juga ingin mencobanya. Oke, aku akan mulai dengan cat kuning cerah. Aku pikir ini terlihat sangat cantik. Lihatlah. Dan ini sangat bagus. Oke, sekarang biru sangat cocok dengan itu. Wow, lihatlah kombinasi warna yang sangat indah. Hal yang utama adalah tidak menyisihkan catnya. Semakin banyak cat, semakin cerah gambarnya. Oh. Baiklah, inilah waktunya untuk mulai. Ayo. Ini terlihat bagus. Kita coba tambah di sini dan di sini. Aku pikir ini sudah selesai. Aku harus menambahkan sesuatu. Mia, itu terlihat sangat jelek. Wow, gambar Phoebe sangat keren. Ah, aku tidak bisa untuk mengalahkan dia. Tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Phoebe, lihat apa itu? Itu Hagiwagi yang terbang. Kalian tidak bisa membodohiku dengan omong kosong itu. Berikan gambarnya. Oh, tentu saja ambil gambar kalian kembali. Lagi pula aku tidak membutuhkannya lagi. Bagaimana kalian bisa melakukan itu? Berhenti, waktu kalian sudah habis. Saatnya menunjukkan gambar kalian. Phoebe, aku suka pekerjaanmu. Ini bagus. Mia, kamu bisa melakukan lebih baik lagi. Suzy, apa ini? Rupanya kamu sama sekali tidak memenangkan hadiahnya. Aku tidak punya pilihan selain memberikan pistol air ini kepada Phoebe. Hore! Akhirnya ini milikku. Gadis-gadis, jika aku menjadi kalian, aku akan bersembunyi di satu tempat. Oke, semua yang kubutuhkan adalah cat. Baiklah, angkat tangan! Oh, apa yang kamu lakukan? Oh. Oh tidak, aku pikir aku berlebihan. Apa kalian siap untuk melihat apa hadiahnya? iPhone baru. Oh, itu sangat bagus. Cewek-cewek, cepatlah karena waktu kalian dimulai sekarang. Oh, aku tidak beruntung dengan bunga hari ini. Tunggu. Tidak ada yang bagus di sini, tapi aku
Aku benar-benar punya ide yang bagus. Yang aku perlukan hanyalah pemotong kotak biasa. Selesai. Yang tersisa hanyalah merekatkan karton ini ke selembar kertas. Dan gambar terbaik sudah selesai. Wow, sangat bagus. Sial, aku tidak mendapatkan apapun. Apapun. Suzy, bagaimana kamu melakukannya? Kenapa begitu indah? Aku tidak tahu kenapa tempatmu begitu mengerikan. Aku tahu bahwa gambarku tidak nyata. Tapi aku hanya perlu memberikan sentuhan akhir di atasnya. Selesai dan kemenangan akan ada di sakuku. Dan terlihat sangat sempurna. Wow, itu sangat keren. Bravo. Oke. Okay. Berhenti dan angkat gambar kalian. Kobi, ini sangat-sangat bagus. Tapi curang tidak sangat baik. Kamu didiskualifikasi karena melanggar aturan. Mia, apa ini? Ini adalah mimpi buruk. Wow, Suzy, kamu mengejutkanku. Kamu punya iPhone yang sangat keren. Kamu tidak bisa membedakannya dengan yang asli. Itu bagus. Wow, aku baru saja memimpikan iPhone baru. Mia, jangan coba menyentuhnya. Ini milikku. Aneh, tapi kenapa tidak berfungsi? Dan apa yang ada di jariku? Oh, itu coklat. Wow, ini bukan iPhone yang biasa. Ini adalah coklat. Ini bakal lebih keren. Oh, betapa lezatnya. Keren. Maukah kamu membaginya? Tentu saja tidak. Aku akan makannya sendiri karena ini terlalu lezat. Ini sangat lezat. Aku tahu bagaimana cara memberi pelajaran pada orang yang serakah. Pengering rambut biasa pasti akan membantu kita. Seperti itu. Ada iPhone coklat? Tidak ada iPhone coklat. Oh tidak, apa yang terjadi? Kenapa coklat yang indah ini berubah menjadi genangan air di atas meja? Apa kalian tidak malu pada diri kalian? Kalian hanya cemburu padaku. Akhirnya, setidaknya kita bisa mencoba coklat ini. Berlangganan pada Barada agar kalian tidak melewatkan tantangan yang sama menariknya.